kita cek di Indodax ya. Ya alhamdulillah ternyata landing ya. Datang kembali di channel Business Profit. Channel yang selalu konsisten dalam memberikan informasi dan solusi terkait cryptocurrency baik yang gratis maupun investasi ya. Kembali lagi kita akan melakukan update withdraw ya. Ini tepatnya withdraw keempat dari EAMED. Dan perlu saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk EAMED sendiri sudah rilis sekitar 24 hari. Jadi sudah 24 hari kerja untuk mining ini berjalan ya. Dan saya sarankan teman-teman untuk menunggu saja memperoleh minimal withdraw ya. Baik, kita coba untuk melakukan withdraw. Sebelumnya ini coba kita cek, ini banyak sekali yang melakukan penarikan dalam USDT, jumlahnya lumayan ya, ada yang 194 ya, ini tanggal 14 ya, dan 10 ya. Semoga ini masih landing, tetapi apabila ternyata EAMED sudah tidak membayar, kita tetap akan melanjutkan konten ini sebagai informasi ya kepada teman-teman ya. Iya, ini sering terjadi ya untuk EAMED. Ada sebagian teman-teman kita yang menggunakan solusi VPN, tapi kalau saya belum menggunakannya. Saya cukup refresh saja. Mungkin terjadi kepatahan jaringan atau ya kita tidak tahu sistemnya seperti apa ya, karena apabila kepadatan pun yang online tadi tidak terlalu banyak ya. Ya, kita akan melakukan withdraw Tron ya. Ini dia. Saya sudah memperoleh 357,9 Tron. Baik, kita coba ke Indodax untuk melakukan copy wallet Tron ya. Kita copy ya. Ya, Tron di bawah ya teman-teman ya. Ya ini, saya hanya sedikit itu Tronnya untuk long ya, karena sudah membeli berbulan-bulan yang lalu. Ya, kemudian kita klik saja withdraw di sini. Ini withdraw bagi yang baru melakukan registrasi ya. Withdraw. Pada withdraw kedua saya juga melakukan Tron untuk penarikan ya. Dan fee-nya itu 4 ya, 4 Tron. Jadi kalau kita withdraw 358, berarti kita akan memperoleh 354 ya. Coba kita ketik saja 358. Dan wallet-nya kita paste. Coba cek lagi, harus tetap hati-hati teman-teman meskipun hafal ya. Ya, meskipun kita hafal wallet kita, tetapi kita tetap lebih berhati-hati ya. Mana tadi ya? Ya ini malah kembali tadi ya halamannya. Sorry ya, kita cari lagi untuk Tron. Ini dia ya, 358, kemudian sudah benar. Selanjutnya kita klik saja withdraw. Ini withdraw. Minimal withdraw Tron adalah 300 Tron ya, dan kita akan melakukan withdraw 358. Kita klik withdraw successfully ya. Untuk informasinya kita cek saja di history. Ini withdraw ke 4 ya teman-teman ya. Withdraw pertama dan kedua itu landing 1 jam lebih ya sesuai dengan informasi mereka, tapi withdraw ketiga cukup lama ya, sekitar 12 jam. Ini kita tidak mengetahui apakah cepat atau lambat ataupun malah sudah scam, kita tidak mengetahui. Nanti kita tetap akan review ya. Ya seperti ini lagi, kita refresh saja ya. Memang seperti itu sering ya, agak maklum teman-teman ya. Apabila bertanya kepada saya kenapa seperti itu ya, tentu saya tidak tahu ya, karena saya bukan developernya. Tapi kita solusinya refresh-refresh saja
Atau teman-teman yang berani menggunakan VPN silakan ya. Kalau saya tidak menggunakan VPN karena replace juga bisa ya. Baik, tadi history sudah kita cek dan kita skip saja terlebih dahulu teman-teman ya, sambil menunggu landing atau tidaknya untuk withdraw kita 358 tron. A few moments later. Baik teman-teman, setelah menunggu lebih dari 1 jam, sekitar 1 jam setengah ya sepertinya ya. Coba kita cek dulu history tadi ya. Ini withdraw 358 tron ya. Ke wallet Indodax saya sudah complete. Dan kita coba logout, sudah ada reportnya di depan, di halaman depan ya. Kita ke bawah. Ini bisnis profit ya. Teman-teman bisa cek. Ini withdraw keempat. 358. Sudah ada dari report dan kita cek di Indodax ya. Ya alhamdulillah. Ternyata landing ya. Landing teman-teman 356 tron. Landingnya 356 ya. Ini. 14 Oktober 2021 pukul 17.00. Iya 1 jam lebih ya. 1 jam 10 menit kurang lebih. Kembali normal, withdraw ketiga yang lama ya. Dan sebelumnya pada withdraw kedua itu potongannya 4 tron, ini menjadi 2 tron alhamdulillah ya, lumayan. Dan untuk withdraw kelima ya, saya kemungkinan besar tetap menggunakan penambangan tron. Dan dalam jumlah yang lebih besar agar teman-teman subscriber saya yang belum melakukan withdraw perdana, bisa berkesempatan untuk melakukan withdraw perdana ya. Silakan ya. Jadi saya kemungkinan besar akan melakukan withdraw yang minimal berarti 400-an tron ya. Jadi ini update terbarunya untuk EA Main masih legit ya teman-teman. Alhamdulillah semoga bisa bertahan lama meskipun kita jangan terlalu berharap untuk sebuah cloud mining akan bertahan cukup lama misalnya 6 bulan itu jangan terlalu berharap seperti itu ya teman-teman ya. Kita tetap harus bermain safety ya. Harga tron sendiri saat ini di harga 1387, coba kita cek tembok jual belinya. Ya, 1387 ini aman. Berarti apabila kita sell di 1387 itu akan terjual dengan cepat. Coba kita kalkulasikan berapa profitnya. 1387 ya, kali 356. Ya, alhamdulillah hampir 500.000, 493.772 ya. Baik, saya kira demikian untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan ketenangan ya. Kepada para subscriber loyal saya yang masih belum melakukan withdraw perdana, semoga teman-teman bisa withdraw perdana. Dan yang bisa saya bantu untuk withdraw selanjutnya yaitu withdraw kelima, saya akan melakukan withdraw tron dalam bilangan yang lebih besar ya. Oke, apabila konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa di-sharing kepada teman-teman yang lain ya. Saya selalu mengharapkan teman-teman memperoleh profit dalam setiap investasi dan tradingnya tentunya. Selamat malam dan salam profit.